lanjutkan sesi kedua. Jadi, sesi tanya jawab. Peserta yang mengajukan pertanyaan bisa mengklik tombol raise hand dan akan diberikan kesempatan nanti pada saat sesi tanya jawab daftar hadir. Akses link disampaikan setelah narasumber menyampaikan materi. Pengisian kesalahan nama dalam pengisian di formulir menjadi tanggung jawab peserta. Karena nanti formulirnya itu nanti secara otomatis dari aplikasi sesuai yang kita ketik. Untuk menyekat waktu sebelum acara ini kita mulai, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Saya Pak Nova Yanda, sudah gabung. Terima kasih Pak Rohman, Prof. Muklis, Pak Moji, Bapak Ibu semua peserta webinar ini. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya yang diberikan kepada kami untuk mengisi acara ini di sela-sela tugas Bapak Ibu. Kalau saya jam segini emang jamnya jam pulang, teorinya Pak, jam pulang, tapi kalau work from home, work from office itu jam 1:30 jam itunya, jam kerja sampai 1:30. Tapi kenyataannya seperti biasanya ya jam 4:00 juga. Sebelum memulai, izinkan kami mengucapkan selamat Idul Fitri kepada Bapak Ibu. Takabbal minna wa minkum, takabbal ya karim. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga Ramadan kemarin menjadi pemicu kita ya untuk bisa berbuat atau meningkatkan kualitas ibadah kita. Mohon izin Bapak Ibu sebelum saya mulai ini sebentar sedikit cerita sedikit materi ini materi yang sudah pernah kami sampaikan cuman dengan beberapa modifikasi sebelumnya, jadi ini sih apa ya semacam bukannya mau saya inginnya banyaknya diskusi sebenarnya Bapak Ibu karena kami juga di Kominfo memang core pekerjaannya ya pengembangan aplikasi. Kalau kita diskusi dengan teman-teman tidak seperti halnya konstruksi yang sudah ada dasar hukumnya. Kalau ini kan memang lebih banyak kita melihat atau mencontoh kepada praktek-praktek yang sudah diterapkan di baik instansi maupun swasta. Sehingga memang ditemukenali ada beberapa pemahaman yang berbeda terutama antara kalau posisi sekarang ya, sekarang kami sebagai auditi dan auditor juga. Atau pada saat perumusan atau persiapan di perencanaan. Nah, beberapa waktu lalu kami sempat diskusi juga dengan Direktur Pengembangan Kebijakan Umum di LKPP sebelum ada rotasi terkait pengembangan aplikasi ini bisa nggak sih dibuat seperti halnya di Kementerian PU yang punya konstruksi itu kan punya mulai dari aturan mainnya, standar dokumennya, itu diatur. Nah ini bisa nggak dibilang sangat memungkinkan, karena mengingat kalau dari perkembangannya kan lumayan banyak nih aplikasi, terus kebutuhan-kebutuhan pengembangan aplikasi, lalu yang sering jadi isu pemahalan harga itu kan jadi hal-hal yang menjadi krusial terhadap pengembangan aplikasi. Nah, izin saya mulai masuk ke materi. Jadi waktu itu belum sempat kami diskusi, beliau di rotasi, ya sehingga kami belum melakukan pembahasan lebih lanjut. Nah, saya coba mulai nanti dari perkembangan TI di Indonesia, khususnya di pemerintah. Lalu yang kedua, dari sisi regulasinya, seperti apa yang ada di Indonesia, lalu terkait dengan pengadaan aplikasi itu sendiri. Saya oleh Pak Muji diminta sampai dengan kontrak, nanti kita lihat. Kita kontrak terus terang kami pun masih perlu perbaikan, masih perlu masukan, dan lain sebagainya terkait dengan pengadaan aplikasi ini. Saya mulai dari yang terjadi saat ini, Bapak-Ibu. Jadi ya, kondisinya sekarang ini ya.
apa semua aktivitas itu di yang kalau sempat rame-rame era industri 4.0 ya ya ini kondisinya kita dari sisi infrastruktur lalu dari sisi pemanfaatan gadget terus apalagi semasa pandeminya ya terjadi perubahan yang sangat signifikan dalam berkehidupan sehari-hari. Ini kan contohnya kalau punya perusahaan bioskop yang nggak punya gedung bioskop, contohnya iFlix, Netflix yang Bapak Ibu bisa mendapatkan layanannya secara sewa. Dia tidak punya gedung bioskop, tapi kita bisa menjadikan itu bioskop pribadi malah, karena bisa di kita bisa sewa layanannya. Lalu perusahaan taksi yang tidak memiliki taksi ya kayak sekarang ya Bapak Ibu pakai pengguna ojek online seperti itu. Lalu saya masih ingat beberapa waktu lalu saya sambil di halte nunggu busway, saya perhatiin ini kayaknya reporter suatu media. Dia ngetik berita sambil dengerin rekamannya, sambil dia mungkin lagi nunggu sambil nunggu halte di busway, dia ngetik terus nggak lama dia kirim beritanya. Jadi bahkan sekarang banyak wartawan yang bukan wartawan resmi, dia menampilkan informasi yang dia ketahui saat itu. Lalu e-banking. Perbankan juga demikian. Intinya semua aktivitas ada perubahan dan ya itu yang saat ini yang kita jalankan. Berikutnya juga demikian. Ada sharing ekonomi. Sharing ekonomi ya seperti kita contohkan ya ojek online. Tidak orang tidak punya perusahaannya, tapi ketika dia punya modal, punya kendaraan, ya dia mendaftar menjadi pengendara. Atau ya seperti sharing ekonomi kayak apa tuh toko online dari marketplace juga demikian kan pendidikan juga ada perubahan sekarang apalagi sekarang sama masa pandemi ya menggunakan media-media aplikasi yang memungkinkan pendidikan secara jarak jauh. Beberapa waktu lalu ya sempat diskusi dengan teman-teman di salah satu perguruan tinggi terkait dengan pengadaan IT. Tadinya ujiannya mau biasanya diawasi secara konvensional peserta dikumpulkan di satu tempat lalu ada pengawas ujiannya. Ini dia sedang mencoba mengembangkan sepertinya di beberapa universitas sudah mengembangkan cuman waktu itu kita diskusinya mereka ingin mengembangkan makanya diskusinya kita minta ada nggak yang universitas yang di Indonesia yang sudah mengembangkan kita bisa meneliti ke sana jadi maksudnya ujiannya dilakukan secara pengawasannya secara online juga tanpa harus ada hadir fisik ini karena kondisi saat ini ya mereka akhirnya perlu memikirkan bagaimana mendesain suatu sistem sehingga pengawasan itu bisa dilakukan secara jarak jauh dengan menggunakan artificial intelligence big data jadi gerak gerik seorang itu bisa di temu kenali sedang melakukan tindakan yang tidak dipersyaratkan di ujian. Lalu kesehatan juga seperti itu ya. Untuk konsultasi juga bisa dilakukan secara online. Lalu yang di daerah-daerah terutama sedang berlomba-lomba smart city. Hari ini selama hampir 2 minggu nih kami di direktorat kami sedang melakukan evaluasi. Mungkin kalau Bapak Ibu ada yang terlibat. Kabupaten kotanya di 100 kota smart city mungkin nah, ini sedang tahapan smart city. Oh ya tadi saya belum secara detail yang menjelaskan saya di Direktorat e-government layanan aplikasi informatika nah smart city dan pengembangan aplikasi menjadi salah satu tusi kami sehingga kami menyampaikan ini berdasarkan pengalaman dan mungkin dari diskusi ini bisa mendapatkan pengetahuan yang baru. Tadi secara umum, nah sekarang kita lihat bagaimana dengan di pemerintahan. Di pemerintahan itu nanti dasarnya di slide berikutnya, tapi paling tidak saat ini sudah mulai untuk dikembangkan dalam satu layanan dashboard nasional dan sektoral. Contoh best practice-nya yang paling mudah kita pahami LPSA. LPSA yang sudah beberapa kali mendapatkan penghargaan bidang e-government, yaitu contoh yang akan diterapkan di nasional. Jadi nanti menjawab beberapa pertanyaan disampaikan Pak Muji melalui WA tadi.
Jadi kedepannya kementerian, lembaga, bahkan nanti perbankan. Kenapa perbankan? Karena kan proses pencairan anggaran kita lewat perbankan. Fintech juga demikian perkembangannya. Ada asuransi, pengaduan, belum lagi dari sisi security, pengamanan transaksi elektroniknya, ada tanda tangan elektronik, legalitasnya seperti apa, materi elektronik itu seperti apa. Kalau beberapa waktu lalu LKPP sudah mencoba menginisiasi tentang kontrak elektronik, bagaimana ini logistik dan terkait dengan kalau terkait dengan pengadaan ada logistik seperti apa ininya apa nanti kalau di sini gambarnya cross platform, jadi pemerintah punya sistem, swasta punya sistem, antar KL punya sistem yang saling terintegrasi menjadi satu layanan yang sifatnya nasional. Dan nanti di layarnya para pengambil keputusan, baik di presiden, wakil presiden, lalu menteri keuangan, Bappenas, dia punya tampilan dashboard yang sifatnya nasional yang berisi sektoral-sektoral seperti sektor pendidikan, sektor polhukam, perekonomian, dan sebagainya. Nah, itu yang sedang dikembangkan saat ini. Lalu kita bicara dengan satu data Indonesia. Nanti kita lihat terkaitannya di slide berikutnya. Nah, berlanjut ke kebijakan secara nasional. Jadi ini tanggal 13 Agustus tahun lalu, 2020, dengan pandemi, Presiden membuat kebijakan secara umum yang pertama menjadikan pandemi COVID-19 menjadi momentum percepatan transformasi digital. Jadi transformasi digital yang mungkin teman-teman sudah sering dengar, ngapain sih ditransformasikan, maksudnya bagaimana, memang secara tidak langsung ya kita juga sudah mulai melakukan itu yang tadi kita sampaikan ya, memesan makanan lewat aplikasi online, memesan barang online. Nah, pertanyaannya di pemerintah seperti apa? Di layanan kepada masyarakat itu bagaimana? Apakah bisa secepat dan seresponsif Gojek, seresponsif Tokopedia ketika ada keluhan, ketika ada pertanyaan, apakah bisa secepat itu untuk pemerintah? Ini yang perlu kita sikapi dari sisi pemerintahan. Nah, ini notes-nya, segera lakukan percepatan perluasan akses dan peningkatan infrastruktur digital, percepatan penyediaan layanan internet di 12.000 desa, kelurahan, serta titik-titik layanan publik. Jadi, concern-nya di layanan publik. Lalu selanjutnya, ada lima langkah percepatan. Yang pertama, segera lakukan percepatan perluasan akses. Yang kedua, persiapan roadmap transformasi digital, sektor-sektor strategis. Yang ketiga, percepatan integrasi pusat data nasional. Keempat, menyiapkan kebutuhan SDM talenta digital. Yang kelima, yang berkaitan dengan regulasi, skema pendanaan, dan pembiayaan disiapkan secara cepat-cepatnya. Nah, ini kebijakan pada tahun 2020 yang kami di Kominfo yang sangat ini memang kental sekali tugasnya di Kominfo yang akhirnya mendapatkan penugasan itu. Nah, kita coba dari sisi lihat regulasinya. Ini saya quotes aja dari paparannya Bappenas terkait dengan RENJA dan rencana kerja pemerintah tahun 2022. Jadi regulasinya yang sudah diterpetakan adalah seperti ini. Nah, pembangunan aplikasi itu tidak lepas dari yang sangat erat sekali di PP 71 di sini, lalu Perpres 95 2018 tentang SPB. SPB ini sistem pemerintahan berbasis elektronik. Yang ketiga yaitu Perpres 39 tentang Satu Data Indonesia. Ini yang menurut pandangan kami, kalau Bapak Ibu yang di lapangan tadi ada dari auditor, mungkin ada referensi lain, mungkin bisa kita diskusikan di sini sebagai referensi buat kita juga. Nah, ini yang jadi intinya, ketika ingin melakukan pengadaan aplikasi, kita merujuk dulu ke sana. Ini adalah di pasal, saya lupa pasalnya,
di Perpres 95 tentang sistem pemberitaan berbasis elektronik. Jadi ini yang disebut percepatan SPBE. Jadi ada penganggaran berbasis kinerja, lalu ada kepegawaian, ada perkantoran elektronik, ada pengaduan masyarakat dan infrastruktur IK. Nah, kalau Bapak Ibu cermati di sini, ini kan aplikasi semua nih, integrasi perencanaan, penganggaran dan pengadaan. Di sini artinya sistem perencanaan di Bappenas, di kalau di daerah ada di Kementerian Dalam Negeri, penganggaran di Kementerian Keuangan, mungkin juga untuk di daerah, dan pengadaan yang sudah kita pahami bersama di LPSE atau KPP. Jadi ini harus terintegrasi. Yang pertama. Yang kedua juga demikian, kepegawaian, integrasi layanan kepegawaian antara BKN dan instansi pemerintah, ini pusat dan daerah. Integrasi dokumen kearsipan atau arsip dinamis. Integrasi pengaduan masyarakat. Lalu semua ini nanti akan difasilitasi oleh pusat data nasional dan jaringan data pemerintah yang saat ini sedang dalam proses persiapan pembangunan. Targetnya 2024, pusat data nasional itu sudah berdiri dan semua aplikasi ini, semua sistem ini akan masuk ke dalam sana. Nah, artinya apa? Artinya aplikasi yang sekiranya terkait dengan ini yang harus menjadi perhatian pada saat, terutama karena saya melihat di sini banyak teman-teman dari Pemda, ini harus diperhatikan karena ini nanti, ini sedang, bukan nanti, saat ini sedang berjalan, akan menjadi aplikasi nasional. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, di pasal 35, perpres tersebut diamanatkan ada dua jenis aplikasi. Yang pertama adalah aplikasi umum, yaitu setiap instansi pusat pemerintah dan daerah harus menggunakan aplikasi umum. Instansi pusat dan daerah harus menggunakan aplikasi dapat menggunakan aplikasi sejenis dengan aplikasi umum. Aplikasi umum itu apa? Ini aplikasi umum yang tadi saya jelaskan. Jadi pemahamannya di Perpres itu ini yang akan nanti ditetapkan oleh Kementerian Pan-RB menjadi aplikasi umum. Artinya apa? Artinya teman-teman Pemda, kalau yang misalnya baru, tadi sempat ditanya sama Pak Muji, berarti kalau untuk inovasi daerah terhambat ya? Enggak terhambat. Sepanjang bukan dari yang sudah diamanatkan dalam perkas tersebut. Gitu. Jadi sistem kepegawaian, sistem perencanaan, penganggaran, jadi intinya sama seperti LPSE, SPSE, hanya akan ada satu sistem yang digunakan untuk melayani seluruh instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah. Kalau contohnya apa? Contohnya paling gampang ya LPSE atau SPSE. Jadi nanti ini sedang dikembangkan proses perencanaan, penganggaran, nanti masuk ke pengadaan. Bahkan di desain yang pernah kami susun, sampai ke Monef, baik Monef kinerja maupun Monef keuangan ini menjadi keluaran dari penganggaran berbasis kinerja ini. Begitu juga dengan yang lainnya. Lalu aplikasi khusus. Ini dapat mengembangkan aplikasi khusus, namun dengan catatan aplikasi khusus ini sebelum melakukan pembangunan dan pengembangan harus mendapatkan pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dan di bidang aparatur negara atau Kemenpan RB dalam hal ini. Jadi teman-teman kalau ingin mengembangkan aplikasi khusus itu apa? Aplikasi yang hanya digunakan untuk dirinya sendiri, untuk instansi tersebut. Jadi tidak digunakan secara luas. Tapi intinya gini, kalau aplikasi administrasi pemerintahan ya seperti ini sudah by default akan diatur oleh Kementerian Keuangan sebagai aplikasi umum. Ini yang tidak bisa dikembangkan. Bagaimana kalau yang sudah jalan sepanjang bisa nanti terintegrasi dengan sepemahaman saya, tapi nanti mungkin teman-teman bisa berkonsultasi lebih lanjut ke bagian menangani ini. Informasi yang kami dapat, sepanjang aplikasi yang sudah dikembangkan bisa disambungkan dengan terhubung, terintegrasi dengan aplikasi umum yang sudah ditetapkan, yang paling gampang contohnya itu ya, SPSE, LPSE udah nggak ada ya,
LPSA, kan banyak tuh yang bangun aplikasi yang lain, tapi kan dia tetap terhubung ke aplikasi LPSA pusat. Ya, pernah ada yang bangun untuk Monev-nya, lalu untuk pengadaan langsungnya, tapi kan ada hubungan dan hanya. Nah, nanti yang seperti-seperti itu harus mendapatkan pertimbangan dulu dari Kementerian Pan-RB. Setelah punya sistem kepegawaian yang sudah berjalan, nah, artinya kalau yang sudah berjalan, sudah lama, datanya sudah valid, tinggal gimana caranya dapat dihubungkan dengan aplikasi umum kepegawaian yang sifatnya nasional. Karena itu tadi ya, karena ada kebijakan satu data nasional di mana proses pengambilan data itu dapat dilakukan secara terpadu dan dapat mendapatkan hasil data yang valid dan benar. Nah, ini PSBB mengatur efisiensi, efektivitas, keterpaduan, interoperabilitas dan keberlanjutan. Ini kan tidak sebenarnya tidak jauh lepas dari proses pengadaan. Tapi dapat kita lihat di sini adanya interoperabilitas dan keamanan. Jadi artinya sistem saat ini tidak diarahkan tidak sendirian. Dia harus terintegrasi atau terhubung dengan sistem yang lainnya yang saling melengkapi kebutuhan datanya. Berkesinambungan juga maksudnya tidak hanya cuman sekali dibangun habis itu ditinggalin, tapi berkesinambungan artinya apa? Artinya itu aplikasi tersebut yang memang dibangun untuk dibutuhkan untuk digunakan secara berkesinambungan. Nah, untuk di pusat gitu. Jadi ada surat edaran pertama judulnya ya penyelesaian anggaran renja dan anggaran kelembagaan tahun 2021 terkait dengan pengadaan perangkat TIK harus mendapatkan clearance dari Kementerian Kominfo. Jadi dasarnya sebenarnya di surat Kementerian Keuangan ini merujuk ke surat edaran bersama Menteri Bappenas dan Menteri Keuangan bahwa pengadaan IT di KL saat ini masih di kementerian dan lembaga Bapak Ibu, untuk di daerah ini masih dalam pembahasan. Entah tahun ini atau tahun depan akan diberlakukan hal yang sama untuk pengadaan TIK. Jadi apa yang harus mendapatkan clearance? Pembangunan atau pengadaan sistem IT baru atau aplikasi baru yang bersifat umum, yang tadi ya, aplikasi yang bersifat umum, lalu pengadaan server baru atau data center baru, harus mendapatkan clearance. Kalau tidak, sebelum mendapatkan clearance, data tersebut akan di, kalau kita kenal biasa apa, dibintang ya. Lalu ada juga surat edaran Menteri Kominfo tahun 2020 tentang pedoman pelaksanaan clearance. Nah, ini yang sedang diperbaharui oleh teman-teman di Kementerian Kominfo untuk tahun anggaran 2022. Nah, tadi sedikit sebelum masuk ke sharing pengadanya, ini hubungan antara tadi ya Perpres 95 dengan Perpres 39 2019 tentang Satu Data Indonesia, di mana ke depan itu tidak ada lagi perbedaan data antar pemerintah. Walaupun saya pernah diskusi dengan satu instansi, tujuannya itu Pak, biar nggak ada perbedaan data, malah dijawab, kan perbedaan itu indah Pak. Jadi beda mazhab lagi itunya cara pandangnya. Nah, tapi dari pemerintah arahnya seperti itu. Itu yang teman-teman udah familiar aja ya. E-procurement LPSA, SPSA itu udah salah satu wujud dari satu data Indonesia. Tinggal menghubungkan antara interior ya. Mulai dari perencanaan, penganggaran, bahkan nanti ke pencatatan BMN-nya. Itu terintegrasi dalam satu layanan yang besar tadi, menjadi satu layanan yang sudah terintegrasi, sudah saling terhubung. Jadi kalau mungkin mudahnya, mungkin input sirup itu tidak serumit sekarang. Yang masih harus input data, jadi sudah teridentifikasi, datanya sudah ada, tidak perlu di-upload lagi Excel-nya di KPA, jadi cukup tarik dari aplikasi e-budgeting dan perencanaan, sudah keluar sirup, tinggal ditetapkan mau pakai proses pengadaannya apa, durasinya kapan, itu sudah, mungkin sudah harapnya sudah lebih mudah.
Begitu juga dengan Monevnya. Monevnya sudah kelihatan prosesnya, kontraknya kapan, tinggal dilihat proses pembayaran, pencapaian progres fisiknya, dan sebagainya. Ke depan seperti itu. Jadi datanya nanti yang diharapkan ada data statistik, data geospasial, data keuangan negara, data-data lainnya, yang ini yang dibutuhkan oleh pemerintah dalam pengambilan kebijakan secara umum. Nah, ini di sebelah sini tujuan manajemen datanya. Ini yang yang sedang dikembangkan ke arah sana. Ini kemarin dapat buku saku tentang satu data Indonesia. Jadi memang ini yang sekarang menjadi penting, jadi terintegrasi, terpadu, ini yang dan berbagi pakai contoh seperti apa di layanan perizinan. Masih ngetik nomor NIK, masih dicari, itu masih belum keren. Jadi yang sudah beberapa Pemda sudah mulai narik data dari data Dukcapil. Dukcapil masuk ke perizinan, keluar datanya, kalau tidak ada datanya harus diverifikasi dan sebagainya. Sistem OSS, itu salah satu yang sudah menuju ke sana. Ada NPWP, ada AHU, ada Dukcapil, itu sudah terintegrasi. Ini terkait, nah tadi yang saya sampaikan di depan ya, kalau untuk pengguna aplikasi, tiga aturan ini yang harus kita perhatikan. Kita coba dari yang PP 71/2019 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik. Nanti Bapak Ibu silakan di download, dipelajari sistemnya. Jadi ini yang harus dipahami oleh instansi yang menyelenggarakan sistem. Jadi harus memastikan bahwa layanannya andal dan aman. Serta bertanggung jawab. Bertanggung jawab apa? Ketika ada kendala, dia pengelola harus bertanggung jawab untuk mengembalikan, memperbaiki datanya. Kalau ada kebocoran, dia harus bertanggung jawab. Dan memastikan tidak ada itu. Yang lalu bertanggung jawab terhadap penyelenggaranya ya. Ini pasal 3, ketentuan tidak berlaku dalam hal dapat dibuktikan terjadinya keadaan memaksa, kesalahan, atau kelalaian pihak pengguna. Mungkin yang sering kita dengar proses pemasukan penawaran di komplain, kok nggak bisa diakses? Dan ternyata memang kuotanya penyedia habis misalnya. Tapi satu sisi pas dilihat, oh memang si servernya sedang down. Nah, itu yang dimaksud dalam klausul. Jadi si penyelenggaranya harus memastikan bahwa layanan yang memang harus dibutuhkan 7/24 jam ya harus andal dan aman. Slide berikutnya. Di pasal 9, pengembang yang menyediakan perangkat lunak yang khusus dikembangkan untuk penyelenggara sistem elektronik wajib menyerahkan kode sumber dan dokumentasi atas perangkat lunak kepada instansi atau institusi yang bersangkutan. Ingat ya Bapak Ibu ya, ini nanti kita catat sebagai perlengkapan kontrak. 9. Nah, kalau ini kewajiban ke selaku instansi atau institusi wajib menyimpan kode sumber. Jadi setelah terima source code, kita bahasa teknisnya source code atau kode sumber, instansi wajib menyimpan punya. Jadi tidak hanya diserahkan sudah selesai, tapi wajib disimpan juga. Penyelenggara sistem elektronik wajib menjamin kerahasiaan kode sumber perangkat lunak yang digunakan. Nah, ini satu poin yang Bapak Ibu dapat untuk kontrak pertama. Saya lanjutkan, ini pasal 9. Ini hal yang lainnya nanti bisa Bapak Ibu pelajari lebih lanjut tentang detail dari PP tersebut. Jadi apa yang harus dipenuhi. Jadi kalau ada komplain ya tadi ya, contoh yang paling gampang, contoh komplain LPSE, penyedia nggak bisa upload, koneksinya lambat. Nah, ini si penyelenggara nih, si dinas atau instansi bersangkutan atau satker bersangkutan yang menjamin harus memastikan nih bahwa memang aman, andal. Nah, itu bisa diartikan 7/24 jam bisa diakses dengan layanan sudah ditentukan. Ini
yang harus dipenuhi. Nah, bicara sisi audit 2018, kami di audit namanya audit implementasi, saya lupa nama, tapi tentang penerapan e-government, tentang penerapan SPBE, sistem berbasis, sistem pemerintahan berbasis elektronik. Jadi bukan audit terhadap laporan keuangan, tapi penerapan sistem elektronik. Ini BPK sudah sejak 2018 melakukan itu, dan secara periodik dilakukan juga ke pusat dan daerah. Nah, ini tujuannya itu mendorong keberhasilan implementasi SPBE dan Satu Data Indonesia agar tata kelola pemerintah meningkat lebih baik, layanan publik memenuhi harapan publik, investasi di Indonesia lebih ekonomis dan efisien. Ini secara khusus BPK akan menjadikan Perpres SPBE dan Satu Data Indonesia yang tadi saya sampaikan sebagai kriteria dalam proses pemeriksaan. Jadi misalnya teman-teman di LPS kelihatan nih pembelian server data pus apa ruang server dinas A. Nah, itu akan dikonfirmasi. Lalu pengembangan aplikasi, kalau ngelihat di RKA-nya pengembangan aplikasi kepegawaian itu akan dikonfirmasi melihat dari Perpres SPBE dan Satu Data tersebut. Audit TI dalam hal ini kami diinformasikan juga terkait dengan audit dengan TI juga sudah BPK juga sudah terlibat dengan organisasi yang sifatnya internasional seperti yang ada di paparan ini. Jadi ini paparan dari BPK yang waktu itu kita undang untuk menyampaikan paparan terkait dengan proses audit penerapan e-government di pemerintah. Oke, ke materi berikutnya terkait dengan pengadaan. Saya mulai dari sini. Bapak Ibu, yang disebut pengadaan khusus bidang TI itu yang mana? Kalau aplikasi sudah jelas nih. Aplikasi itu yang sisi sebelah sini. Ini aplikasi semua nih. Ini yang terkini Peduli Lindungi yang selama masa pandemi ini. Nah, ini yang apa? Kalau kita lihat nanti saya akan ajak ke materi berikutnya mana yang lebih kompleks membangun aplikasi ini Peduli Lindungi OSS LPSE Sakti Menteri Keuangan Lapor atau Simaya atau ini bagaimana dengan pembangunan ini. Kalau teman-teman di Pemda Smart City apa nih control room atau ada yang bilang ruang StarTech gitu. Jadi ruang pemantauan di sini. Nah, ini kita kalau ditanya mana yang lebih kompleks membuat aplikasi atau membangun layanan seperti ini, layanan berbasis IT seperti ini. Ini yang ini bagian depannya, ini bagian jeroannya Bapak Ibu, bagian belakangnya. Ini kita belum bicara sistem yang saling terkait. Nah, di PP ada beberapa definisi, ya, definisinya seperti saya sampaikan. Ada definisi sistem elektronik, ada perangkat lunak, ada perangkat keras, dan ada data pribadi. Ini kira-kira seperti ini definisinya. Kalau ini saya sempat diskusi tahun 2000 berapa? Saya sempat 2018 ya, terkait dengan sistem elektronik. Apa sih sistem elektronik sampai apakah sama dengan aplikasi atau perangkat lunak? Kan ini kalau kita bicara sistem ekosistem ya ada perangkatnya, ada SDM-nya, ada sistemnya sendiri, ada prosedur kerja dan lain sebagainya. Ini kalau kita bicara sistem secara umum. Nah, ini yang kemarin kita coba, saya sama Pak Puji sempat disentil sedikit. Kita mulai dari pertama. Ini saya secara umum dulu, Bapak Ibu. Pemahaman produk kalau barang, kita kan user ya, bukannya seller. Bukannya seller. Kalau seller kan kita tahu semua. Kalau kita kan tahunya yang lagi bagus apa nih? Mac ya udah kita ikut pakai Mac lagi tren.
apa pakai PC apa HP misalnya, tanpa kita kadang tanpa melihat dari kalau bicara pengadaan ya kebutuhan, tapi sebenarnya butuh juga, saya butuh yang cepat, yang andal, yang minim kena virus dan sebagainya, atau yang ringan bisa dibawa ke sana kemari ya. Oke. Nah, terus setiap spek Bapak Ibu punya 2 merek, 3 merek, tapi kalau disejajarkan speknya hampir sama. Nah, ini beberapa yang kita coba catat ke aplikasi kepemilikannya permanen atau temporer. Kita mau bikinnya sewaktu-waktu atau penyedia. Solusi sama dengan merek. Ini beberapa bisa buat diskusi. Mengukur kompleksitas atau kegagalan produk baru ya, ini beberapa yang kami temu kenali khusus untuk aplikasi ini yang tersering penyedia kesulitan melakukan pengembangan yang sudah dilakukan penyedia sebelumnya. Oke. Nah, ini kita lanjut ya ke slide berikutnya. Waktu tinggal 10 menit. Oh siap. Nah ini beberapa merek-merek. Nah, kita coba. Ini saya langsung skip aja naik ke sini. Ini diskusinya di sini ya. Bikin aplikasi itu programmer tenaga ahli atau tenaga terampil Bapak Ibu? Kalau diskusi, oh tenaga ahli. Jadi ketika bikin jasa konsultasi pengembangan aplikasi, tenaga ahlinya programmer. Bagaimana dengan best practice di lapangan? Yang dapat award itu anak SMA, anak SMP, bahkan dulu ada anak SD mendapatkan penghargaan internasional mengembangkan suatu aplikasi berbasis mobile. Lalu bagaimana, ini dari sisi itunya. Lalu belum lagi ini swakelola atau bisa jasa lainnya, bisa konsultansi. Saya sempat bertahan di membuat aplikasi mulai dari perencanaan sampai jadi itu konsultasi. Cuman saya kemarin agak goyang juga di bilang kalau sudah pengembangan masuk jasa lainnya. Tapi kalau Bapak Ibu dapat quotes dari konsultasinya LKPP, LKPP yang menjawab pengembangan aplikasi itu adalah jasa konsultansi, bukan masuk jasa lainnya. Nah ini yang kami juga di internal diskusi juga akhirnya. Lalu bagaimana mengukur kompleksitas satu aplikasi yang tadi, contoh aplikasi yang saya sampaikan tadi, apakah LPSE, SPSE itu bisa kita bilang kompleks, OSS itu kita bilang kompleks, atau yang seperti apa kita bilang kompleks. Nah, ini yang banyak diskusi dengan banyak pihak sebelum kita benar-benar mengembangkan. Belum lagi kita bicara mau pakai bahasa pemrograman apa, mau pakai database apa, karena kenyataannya di lapangan seseorang yang punya pengalaman di bidang Oracle dengan database yang sejenis, SQL misalnya, itu rate-nya lebih tinggi. Itu memang, ya terus kami pun juga belum pernah secara detail melakukan seperti itu. Sampai mendapat kelayakan, oh ini aplikasi ini cocok pakai merek ini. Nah, pengembangan aplikasi ada, ini menurut analisa kami, atau apa yang kami pelajari saat ini, ada pembangunan, ada operasional, ada pemeliharaan. Jadi tadi ya, ada keberlanjutan tadi, ketika sudah dikembangkan, akan diapain nih aplikasi? Dikembangkankah atau dioperasional? Nah, yang di operasional ini yang masih, menurut kami masih abu-abu, karena sistem kenyataannya Bapak-Ibu pakai WA, itu periodik harus diupdate. Update itu bukan pengembangan semata, yang kalau update kan sorry, pengembangan tadinya cuma ada 4 fitur, nambah 5 fitur dengan modul-modul baru. Itu pemahaman kami. Tapi kan update itu lebih kepada perbaikan bugs. Beberapa kali kita baca ya, Bapak-Ibu, ketika WA-nya minta diupdate, baca deh, ada perbaikan bugs. Nah, perbaikan bugs itu masuk di pengembangan atau pemeliharaan. Lalu belum lagi kita milih, ini kita mau bikin sendiri aplikasi, bangun baru, atau beli jadi, atau sewa layanan aja, atau kita custom yang sudah ada. Itu pertanyaan-pertanyaan yang banyak muncul.
secara teknis seperti ini tahapannya, ada analisa, desain, implementasi, testing, integration, maintenance, dan planning. Ini akan menjadi bagian dari output pekerjaan. Jadi Bapak-Ibu yang tanda bintang ini adalah output dari tahapan, tiap tahapan yang nanti kita persyaratkan dalam KAK dan menjadi keluaran dari kontrak ketika pekerjaan itu sudah selesai. Jadi ada SRS, ada Software Requirement Specification, ada Software Design Specification, ada source code, ada dokumentasi UAT dan testing, ada dokumen MONEF-nya. Nah, ini menjadi bagian yang harus dipersyaratkan atau keluaran, jadi bukan hanya aplikasinya, tapi keluarnya juga bentuk dokumen. Ini model pengembangan, bicara ideal, kita sebut waterfall. Sama seperti konstruksi, Bapak-Ibu, ada perencanaannya, ada pembangunan. Itu berjalan linier. Bagaimana dengan agile? Agile ini tidak linier. Jadi ketika dibutuhkan baru dikembangkan. Ketika dibutuhkan dikembangkan. Jadi itu yang terjadi saat ini. Yang secara umum yang digunakan oleh banyak pihak itu agile. Jadi respon dari apa customer istilahnya. Customer inginnya seperti apa, itu yang segera mereka benahi di sistem. Kayak Gojek misalnya, ternyata di pelanggan tuh butuh ini, mereka langsung pengembangan cepat untuk kebutuhan itu. Jadi tanpa memerlukan perencanaan yang sifatnya linear tadi. Nah, memang ada plus minusnya, nanti silakan dibaca. Nah, belum lagi yang sifatnya ada monolitik dan microservice. Monolitik ini yang dulu, jadi satu aplikasi ada database, ada web servernya, ada satu dalam satu perangkat. Nah, kalau microservice yang sekarang ini banyak dikembangkan, dalam satu aplikasi itu akan ada banyak sumber infrastrukturnya. Jadi, ini microservice, ini misalnya modul A, modul B, modul C, modul D. Kayak misalnya pendaftaran, modul proses, modul pelaporan, itu dalam satu database sendiri. Jadi, sehingga ketika mau ada pengembangan, tidak saling menunggu satu sama lain. Jadi, bisa dikembangkan secara berkelanjutan dengan cepat dan lebih termonitor pengembangannya. Bagaimana dengan kontraknya? Ini resiko perubahan teknologi, perubahan kebutuhan, perubahan fungsi, apalagi pakai terkait dengan regulasi, perubahan regulasi. Ini perlu dipetakan sejak awal. Nah, tadi sudah saya sebutkan di atas ya, kewajiban di kontrak ini apa? Baik dari kita selaku pemberi instansi maupun selaku pengembang. Cara pembayaran juga demikian, ini mungkin bisa diukur dari output pekerjaan, tahapan, tentuan tahapannya, lalu kelengkapan dokumentasi teknis, UAT, dan sebagainya itu bisa dipersyaratkan sesuai dengan pengembangan sistem tersebut. Lalu ada SLA, Service Level Agreement, atau kesepakatan layanan. Nah, ini kalau layanannya berupa sewa layanan, sewa aplikasi, nah, SLA-nya seperti apa? Serah terima hasil, ini untuk ini aja buat bahan diskusi juga, apakah sistem yang sudah saling terhubung dan bisa bekerja dengan baik, bisnis proses yang bisa berjalan dengan baik, integrasi sistem, bugs pada sistem. Salah satu yang tadi menjadi salah satu menghambat, bukan menghambat sih, apa ya, ketika di, karena pada umumnya pengembang itu melakukan pengembangan di perangkat yang lain. Ketika dipindahkan ke perangkat produksi, itu kadang beda lagi, harus disetting ulang lagi, sehingga kalau bicara serah terima, mungkin kadang tadinya sudah siap dalam satu bulan, ternyata sudah dan lain hal, jadi akibatnya bisa mundur. Padahal selama testing segala macam lancar. Nah, ini yang dalam aplikasi itu dinamika seperti itu, serunya di situ. Jadi ketika sudah siap, pindahin ke production, tahu-tahu nggak bisa diakses atau segala macam, berubah kodenya, ya itu nggak berubah kode ya, sambungannya berubah, tadi database keluarnya A, tahu-tahu keluarnya A1, A2, nah itu mungkin tidak sering, tapi itu yang bisa terjadi. Oke, ini hasil akhir dari presentasi saya, mohon izin saya percepat mengingat waktu. Data profil saya ada di belakang. Kenapa di belakang? Karena waktu itu dapat pengarahan
pada saat peningkatan kompetensi, kalau teman-teman peserta itu nggak mau lihat siapa yang bicara, katanya. Profil pembicara itu di belakang aja taruhnya. Ini saya lakukan itu. Oke, terima kasih untuk waktunya, untuk diskusi kita kembalikan ke moderator. Silakan Pak Rohman, terima kasih. Terima kasih Pak Novanda, informasi diberikan. Mudah-mudahan informasi sudah jelas Pak. Apalagi pengadaan aplikasi ini juga hampir semuanya mungkin baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat pun sekarang sudah sering, sudah banyak aplikasi-aplikasi, mungkin aplikasi itu serupa atau tidak. Apalagi Perpres 95/2018 menjadi di tahun 2022 aplikasi umum dan aplikasi khusus. Mana aplikasi khusus nanti harus ada izin dari menteri yang melakukan urusan bidang pemerintahan negara. Terima kasih informasinya Pak. Mungkin sesi berikutnya kita buka sesi tanya jawab. Untuk saat ini karena belum ada yang resen, kita bisa di kolom chat tadi ada yang bertanya Pak dari Bapak atau Ibu Melarangan ini, Bapak ini. Bapak Melarangan barangkali bisa bergabung. Halo, Bapak Melarangan. Mungkin saya bacakan Pak pertanyaannya. Bagaimana jika aplikasi yang terintegrasi, di mana aplikasi induk sudah ada dan akan diterapkan aplikasi lainnya? Apakah aplikasi tambahan tersebut dapat melalui penunjukan langsung mengingat hasil dari aplikasi induk memiliki milik penyedia aplikasi induk? Oke, Pak Nova Yoda barangkali bisa menanggapi. Ya, izin Pak, tadi aplikasinya membuat dari nol atau atau pakai yang sudah jadi? Ini aplikasi terintegrasi di mana aplikasi induk sudah ada, Pak. Dan sudah akan ditambahkan aplikasi lainnya. Ya. Nah, itu yang kami juga punya kendala di sana. Karena kan di Perpres maupun Perlemnya kan aplikasi ini tidak disebutkan sebagai aplikasi yang yang bisa dilakukan untuk penunjukan langsung. Gitu. Kalau dibilang apakah bisa dilakukan oleh penyedia lain, sepanjang ada dokumentasinya bisa. Gitu. Walaupun terus terang kami pernah melakukan itu, tapi memang tidak maksimal. Karena memang kalau ini secara realnya memang demikian, Pak, ketika vendor dikasih beda ya sama orang suruh nambah ruang kerja secara konstruksi, tambah satu aplikasi, tidak seperti membayangkan orang bangun, oh tinggal disesuaikan volumenya dengan ketebalan dan sebagainya, tebalan ini. Nah, kalau untuk aplikasi, memang kendalanya kita ditunjuk langsung, dasarnya apa? Karena secara regulasi tidak secara tekstual ya tertulis, tapi kita bilang oh ini karena pengembang sebelumnya sudah yang melakukan. Tapi kalau di challenge lagi kan bisa pakai dokumentasi yang ada dikasih ke penyedia lain, tenderkan dasar dokumentasi itu bisa dikembangkan. Ya kalau dibilang bisa, tapi kenyataannya nggak ada yang mau. Itu kondisi di lapangan memang demikian. Saya juga pernah ngomong dengan beberapa vendor yang diiyakan sama mereka, yang saya mendingan kalau dibikin baru dari awal itu. Jadi memang kondisinya seperti itu. Tapi nah pentingnya dokumentasi sistem Pak, jadi penting itu yang kita coba memberikan pemahaman supaya kalau bicara proses akhirnya ke swakelola. Jadi tenaga SDM yang ada di internal itu ditingkatkan kompetensinya sehingga mereka bisa melakukan secara mandiri di dinas atau instansi tersebut untuk kebutuhannya, kebutuhan pengembangan tersebut. Jadi kalau kita ukur pengembangannya tidak major, tidak besar. Nah, itu yang bisa diarahkan, bisa dilakukan mandiri oleh instansi yang bersangkutan
dengan berdasarkan dokumentasi sistem yang sudah dipersyaratkan. Mungkin itu Pak jawabannya. Penunjukan langsung memang masih debatable. Terima kasih Pak Novel. Mungkin dari sini Pak Muji Santosa atau Pak Mukis bisa memberikan tanggapan atau pencerahan. Ketika masih debatable seperti itu, berarti kita membangun logikanya. Ya, kenapa itu dilakukan hal itu, kenapa itu tidak. Itulah dasarnya yeah. Kalau ketemu auditor. Auditor kan juga tanya, bukan sekedar peraturan, logikanya bagaimana nih ketika kita betul, bisa betul. Present, next sense, dan sebagainya, itu bisa ditemukan auditor. Ya. Jadi menurut saya, dibangunlah logikanya bagaimana. Atau justifikasi teknisnya lah, atau lah analisanya lah. Tapi mungkin kalau kita masih dari kita sendiri, ya kita libatkanlah pihak yang terkait. Jadi kalau kita dapat analisa, justifikasi, libatkanlah Dinas Kominfo mungkin. Nanti Dinas Kominfo bisa koordinasi dengan Kementerian Kominfo gitu. Misalkan begitu, kalau saya lah ya. Silakan lanjut, Pak Roman. Suaranya, Pak Roman, belum buka. Untuk terima kasih Pak Muji. Barangkali Prof Mukis bisa menambahkan. Lanjut. Lanjut. Ya Pak. Untuk aplikasi ini kan. Ya. Oh ya Pak Asep. Monggo Pak Asari. Oke, terima kasih. Ya. Selamat sore Pak Novel Zanda. Selamat sore, Pak. Jadi menarik sekali materi tentang kaitannya pembuatan aplikasi atau pembuatan software ini, Pak. Ya. Ada dua hal yang tadi dari presentasi Pak Novel Zanda ingin saya tanyakan, Pak. Yang pertama adalah, biasanya, Pak, sebuah sistem yang dibuat atau sebuah aplikasi itu kan ada kemungkinan tidak bisa berdiri sendiri, tapi pasti berhubungan atau terintegrasi dengan aplikasi lainnya. Nah, kasus pertama, apabila dari sisi pelaksanaan pembuatan sampai tes sebelum diintegrasikan itu, standalone masih bisa dipakai dengan data dummy. Misalnya ya, data dummy gitu. Tapi begitu diintegrasikan dengan yang lain, software yang lain atau aplikasi yang lain, ternyata ada masalah dari sisi ketidakterhubungan maupun ketidakintegrasinya, itu satu, kasus pertama. Jadi sudah selesai dari sisi pembuatnya, sudah dioperasikan dengan data dummy, namun waktu digabung dengan aplikasi lain, BAIM-nya di sini tidak ada nggak tahu masalah apa, akhirnya tidak bisa terjadi. Apakah ini bisa disebut serah terima sudah selesai atau belum? Itu satu. Yang kedua, kalau misalnya itu menimbulkan belum selesai, lalu misalnya ada 5 aplikasi, Pak, yang 4 ini tidak selesai, yang 1 sudah selesai, tapi dia tidak bisa berjalan karena tidak bisa diintegrasikan dengan yang 4, karena yang 4 belum selesai. Nah, ini bagaimana menyikapinya, Pak Novel Zanda? Karena itu saya temui di lapangan, kondisi itu menyebabkan terjadinya sengketa kontrak antara pemberi kerja dengan penyedia, akhirnya penyedianya kan diputus. Nah, itu kan memang itu hal yang berbeda, namun yang saya lebih tanyakan dari sisi pemahaman terhadap seharusnya berakhirnya kontrak atau serah terima aplikasinya itu harus menunggu integrasinya selesai juga atau cukup dengan data dummy. Nah, kalau sistem yang lainnya belum selesai, bagaimana mungkin dia mau diintegrasikan gitu. Nah, kurang lebih begitu, mohon maaf Pak Nova. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak. Langsung Pak. Bisa langsung bisa gata, Pak. Ya. Siap. Terima kasih Pak. Asli pertanyaan menarik nih Pak. Mungkin saya jawab yang atas dulu nih. Bisa disebut serah terima nggak? Saya tahun lalu banyak ngobrol Pak sama teman-teman inspektor. Saya bilang gini, Mas, ada bug kecil aja dibilang belum bisa terima. Belum bisa dianggap selesai. Nah ini, cuman kan kita lihat kondisi lapangan Pak. Nah ini sih kembali ke kita menetapkan kerangka acuan atau lingkup pekerjaannya itu seperti apa.
Kalau memang kita sebutkan terintegrasi dengan 5 sistem saling terhubung dan itu hasil akhirnya ya mau nggak mau itu yang harus kita yang karena kan ini kan kita memberikan ruang lingkup pekerjaan si penyedia udah menawar artinya kan sebenarnya dia sanggup gitu sanggup apalagi kita sebutkan bahwa terintegrasi dengan data production wah itu memang yang tadi sampaikan Pak challenge-nya berat sekali data itu nyambung aja satu sistem datanya udah kesambung itu alhamdulillah ini ada 4-5 sistem yang harus tersambung yang bahkan waktu itu kalau saya sampaikan tadi teman-teman inspektorat di tempat kami menilai itu nggak bisa kalau ada bugs itu misalnya kita klik homepage keluarnya ke halaman mana ke halaman beda itu termasuk beberapa hal yang walaupun minor ya sebenarnya bisa kita diskusi tapi kan itu secara normatifnya itu belum bisa diterima. Nah, yang tadi saya Bapak sampaikan hasil pekerjaannya itu sampai sejauh mana makanya pentingnya di tahapan awal mungkin kalau dari teman-teman LKPP pasti akan mengembalikan kemarin di proses perencanaan seperti apa analisa kebutuhannya atau kondisi yang ada di lapangan saat ini bagaimana. Apakah dari kelima sistem itu mempunyai framework yang sama, mempunyai struktur database atau pengguna database yang sama, sehingga pada saat direncanakan, oh ini mah gampang, karena yang satu pakai database A, sistem yang lainnya juga demikian. Jadi itu bisa terintegrasi. Itu yang harus dari awal diidentifikasi, sampai sejauh mana, belum lagi dengan data dummy, karena benar Pak, data dummy dengan data production itu makanya ketika UAT itu tadi user acceptance test, ketika di tes itu, teman-teman masukin datanya ngasal username yang harusnya cuma Nova tapi saya masukin N pakai O-nya itu dicari bukan O besar atau kecil, tapi O-nya O coding, O kode itu kalau Bapak pencet kontrol apa itu keluarnya O-nya O kode bukan O-nya alfabet O besar O kecil. Itu sampai dicoba sampai seperti itu. Kalau dimasukin angka huruf terus jadi ketika di produk di dummy kadang-kadang kita masukin datanya data yang ideal semua. Nah, sementara di lapangan ketika production itu segala macam data karakter dari proses itu sama kayak kita coba aplikasi, ya, semua dicobain, semua pencet-pencetnya, sama seperti itu Pak. Nah, itu mungkin salah satu penyebab ketika sebelum surat terima, harus ditambahkan lagi satu tahapan uji coba di mesin production, tanpa harus mengganggu layanan yang sudah berjalan. Nah, mungkin itu diidentifikasi, kembali identifikasi kebutuhan awal, sampai surat terima. Kalaupun misalnya, kita ragu dengan yang sedang sistem berjalan, artinya setelah terima itu ya sistemnya berjalan. Nah, data dummy-nya sarannya, data dummy-nya ngambil dari data yang production yang dipakai. Gitu Pak, jawaban singkatnya. Kalau ada yang ingin diklarifikasi silakan. Iya Pak, tadi Pak yang mengenai sebuah sistem, maksudnya sebuah aplikasi kepada penyedia A, aplikasi kedua kepada penyedia B, aplikasi ketiga kepada penyedia C, yeah. Sampai misalnya 5 gitu ya Pak ya. Nah, yeah. yang A, B, C, D ini belum selesai, tapi yang E sudah selesai, namun tidak bisa dipakai atau tidak bisa dihubungkan, integratifnya nggak bisa berjalan, karena kan tidak selesai yang A, B, C, D, yeah. Yang 4 tadi, dan gimana Pak? Yang punya tugas mengkonsolidasikan semua ada Pak? Perusahaan ada di penyedia salah satu penyedia atau tidak ada atau masing-masing dikasih tugas harus terhubung satu sama lain. Kontraknya misalnya kan masing-masing biasanya itu. Ya tapi ada nggak yang dapat tugas tambahan untuk dia itu yang menjadi koordinator kebetulan. Supaya. Kebetulan di kasus yang saya tanyakan tidak ada, Pak. Tidak ada. Nah, dari pihak kita, Pak, ada yang melakukan sebagai tim pro-nya? Selain KPK ya? Selain PPK ya, Pak. PPK kan memang tugasnya itu. Tapi ada tim teknis nggak yang memastikan bahwa satu sama lain ini saling diskusi nih ketika selama pekerjaan? Justru
justru problemnya kan karena terjadi sudah mulai krisis gitu atau konflik baru gitu, ketahuan ya Pak. Ini ya. Komunikasinya saja sudah agak sulit begitu Pak. Ya makanya izin ya Pak, kembali ke ruang lingkupnya. Ruang lingkupnya seperti apakah, apakah kelima sistem ini harus terintegrasi? Kalau memang iya, ya sepertinya akan ada pemahaman tidak akan bisa dibayar. Walaupun aplikasi, walaupun mungkin, walaupun cuma satu nih, ini kendalanya cuma satu nih yang belum selesai. Nah, tapi karena di ruang lingkup itu serah terimanya harus sudah terintegrasi dan pakai production pula. Nah ini yang titik kritisnya di sini Pak. Gitu, ya. Pemahaman, pasti pemahamannya pemeriksa kan belum nyambung semuanya. Kenapa dibayar? Gitu, artinya itu yang perlu diperkuat Pak, itunya. Tahapan tersebut. Karena kan kita nggak tahu nih selama hariannya aktivitasnya ini kelima penyedia ini saling ngobrol nggak? Jangan-jangan masing-masing sehingga jika digabung karena memang secara umum gitu Pak. Di tadi saya sampaikan ya di production jalan tapi ketika di sorry di development jalan tapi di production tidak jalan karena ada hal yang lain. Belum lagi kalau misalnya sudah disepakati mau pakai database apa, pemrograman apa, tapi tetap harus kalau Bapak sampaikan tadi, selama di ruang lingkupnya sudah ditetapkan sampai dengan terintegrasi ya, harus sampai terintegrasi Pak. Berarti ini nanti tergantung dari ruang lingkupnya Pak ya? Iya Pak. Apakah aplikasinya itu berdiri sendiri? Atau kanan terintegrasi, pada saat itu terintegrasi, berarti di dalam penuangan dalam dokumen kontrak pun harus jelas. Betul. Bagaimana Pak Asyari? Pak, ini Pak Mas. Mungkin Prof. Mungkin bisa ngasih tambahan. Atau ini Pak, ada pertanyaan dari Pak Irawan Budi Setianto. Pak Irawan, barangkali bisa bertanya langsung. Monggo. Halo Pak Irawan. HPS ya Pak? Iya. Apakah yang HPS dapat menggunakan Apkindo itu ya? Asosiasi yang mengikuti standar Apkindo atau Inkindo. Apkindo asosiasi Apkindo apa? Asosiasi ya punya asosiasi. Kami masih menggunakan Inkindo. Itu Pak ya. Sama. Ya, tapi kalau kita lihat Pak, beberapa keahlian database itu yang punya sertifikasi khusus, kayak misalnya Oracle dan sebagainya, itu dia nggak mau dibayar pakai rate yang biasa. Dia mintanya biasanya dibayar per hari sekian. Nah, itu yang apalagi ahli big data. Big data itu dia nggak mau dibayar hitungannya bulanan. Dia minta dibayar harian. Itu walaupun saya belum pernah bertemu, tapi memang kalau Bapak Ibu perhatikan teman-teman yang develop, kalau misalnya punya kenalan programmer, dia makanya mendingan kerja lepas, nggak mau kerja terikat. Nah, salah satunya itu. Nah, itu. Lalu bagaimana cara ngukurnya nih tenaga ahli yang tadi saya bilang? Kenyataannya di lapangan teman-teman adik-adik kita yang mahasiswa SMA, SMP bisa membuat satu aplikasi. Walaupun mungkin tidak sekompleks aplikasi kita ya di Kementerian Lembaga. Saya juga waktu itu juga sempat berdua dengan teman, saya tugasnya bikin proposal, dia tugasnya bikin codingnya. Itu saya sempat dari kantor ke kantor tuh Pak, waktu itu Pak, pernah mampir ke BPOM. Jadi kenyataannya memang bisa dibuat sendiri aplikasi itu. Nah, apakah itu ahli atau terampil? Kita lihat lagi. Dan tadi saya sampaikan, programmer itu kebanyakan teman-teman yang agak lepas itu ya kuliahan,
lulusan atau dia tidak terikat. Kalau ditanya, kalau kita merujuk ke konsorsi, sertifikatnya mana, sertifikat ahliannya mana? Kalau dia bilang, saya nggak punya. Dia nggak punya Oracle, nggak punya database Java, certified, dan lain sebagainya. Tapi dia bisa melakukan itu. Beberapa pekerjaan kami melakukan RFI, Request for Information, ke beberapa penyedia atau pengembang yang dirasa mampu mengembangkan aplikasi yang mirip atau sejenis atau tenaga ahli yang kita butuhkan. Yang kita duga ya, dia mempunyai kemampuan itu. Kalau Bapak Ibu browsing di internet, perusahaan IT yang pengembang aplikasi yang terkenal itu keluar. Nah, waktu itu kami ke sana, ke beberapa perusahaan tersebut, minta referensi untuk perbuatan HPS. Lalu pengalamannya bagaimana? Ini waktu itu sempat diskusi juga Pak, menilai pengalamannya. Karena kalau kita menilai pengalaman proyek, nggak banyak sebenarnya. Proyek aplikasi itu cuma 3 bulan, 2 bulan. Yang panjang tuh nggak banyak. Gitu. Bagaimana bisa dapat pengalaman sampai dengan 5 tahun? Ya, kenyataannya, kalau kita pernah nonton TV, di TV beberapa waktu lalu, beberapa warga Indonesia dilibatkan di proses pembuatan suatu film animasi, artinya kan dia rate-nya pasti rate-nya di atas Intindo. Dan uniknya lagi di beberapa keahlian, dia nggak mau memberikan buktinya bahwa dia pernah terlibat di suatu proyek yang besar, karena dia punya NDA, Non-Disclosure Agreement. Nah, sorry, mumpung ingat tambahan. Jadi ketika teman-teman melakukan pengembangan aplikasi, agar masing-masing tenaga ahli atau siapapun yang terlibat di sana dimintakan non-disclosure agreement untuk keamanan data. Jadi intinya data itu tidak harus dia simpan selama proses pengerjaan. Jadi hanya untuk kebutuhan pekerjaan itu aja, ketika sudah selesai dia punya kewajiban untuk menyimpan data, mengembalikan data dan informasinya tidak boleh dipublikasikan ke pihak lain. Itu yang kami lakukan untuk mengamankan data dan informasi di internal, dan itu masuk ke dalam perlengkapan kontrak. Oke, itu Pak untuk yang tadi, untuk tambahan terakhir. Pak, ini juga ada lagi satu pertanyaan Pak. Yap. Masih ada waktu Pak ya? Yap. Bagaimana cara menentukan HPS untuk pengadaan aplikasi? Bagaimana cara menentukan jenis tenaga ahli, jumlah tenaga ahli, dan waktu kerja tenaga ahli? Apakah ada pedoman atau standar yang bisa digunakan untuk menjadi acuan? Terima kasih Pak. Saya diskusi ini sama teman-teman yang lulusan IT. Saya tanya, diajarin nggak sih sama kuliah? Enggak. Jadi satu aplikasi mau dikerjain 10 orang, 100 orang, itu nggak diajarin. Tapi memang kalau kenyataannya satu aplikasi bisa dikerjain satu orang. Dia sebagai desainernya, dia sebagai proses analis, dia sebagai desainer programmernya itu. Nah, yang kami bisa lakukan yaitu memperkirakan kebutuhan, walaupun sama sekali mungkin kalau saya yang kurang pengetahuan atau kalau Bapak Ibu punya informasi yang lain, jadi yang kami lakukan melalui pendekatan-pendekatan. Jadi satu aplikasi pasti butuh desain tampilan, butuh bisnis proses, butuh programmer, butuh analisa proses atau sistem. Jadi minimal 5 keahlian. Jadi yang pertama analis sistem, web designer, terus bisnis proses analis, database analis, satu lagi Pak, kalau mau ditambahkan lebih kompleks ada security analis, karena security system analis, minimal 5 ini. Itu yang kita bisa jadikan sebagai pendekatan, walaupun yang tadi saya bilang ya, nyatanya satu aplikasi itu bisa dibangun oleh satu orang, tapi melihat dari ruang lingkup yang cukup luas, ya minimal itu tadi, ada web designernya, sistem analis, ada bisnis proses analis, ada database analis, database designer, lalu ada saya juga baru tahu ada tester itu yang biasanya ngecekin
supervisinya untuk quality control-nya terhadap satu aplikasi. Nah, itu Pak pendekatan dari HPS untuk tenaga ahli ya sementara ini perdebatan tentang programmer ya akhirnya kami lebih banyak programmer diakui sebagai tenaga ahli untuk beberapa kegiatan tenaga ahli yang kita melihat pengalaman formal sekian tahun punya sertifikat keahlian apa yaitu menjadi nilai tambah kalau tidak punya sertifikat itu juga diperhitungkan. Nah, yang sedang coba yang pernah kami sampaikan juga ya pakai portofolio, dia pernah ikut project di mana? Projectnya itu misalnya dia terlibat di aplikasi A, ya buktinya apa dia terlibat di sana? Bagaimana buktinya? Nah, itu yang kadang-kadang sulit mendapatkan karena tadi ya dia punya NDA disclosure agreement yang tidak bisa disampaikan ke publik. Nah, itu tapi yang sedang kami jalankan ya pendekatannya seperti itu, Pak. Ini terima kasih Pak. Ini sudah banyak pertanyaan sudah mulai masuk Pak. Barangkali masih dilanjut Pak Lukas ya, Pak Muji. Boleh, masih. Ini ya. Ya. Mungkin dari Rizky Azhari bisa langsung sampaikan antar sumber. Bisa di-unmute Pak Rizky Azhari? Biar bisa langsung bergabung. Oh, dibacakan aja mungkin Pak. Apakah suatu aplikasi di suatu instansi boleh di-update terus per 6 atau 7 bulan untuk 7 kali lebih pembaruan? Bagaimana bentuk kontraknya? Ya. Oke, ini yang menarik juga deh, Pak. Saya bawa ke slide yang yang ini. Update di sini bukannya bikin modul baru kan kayaknya ya. Jadi seperti halnya tadi saya cerita ada WA yang tato minta di-update. Facebook juga minta di-update. Apakah satu aplikasi di satu instansi boleh di-update? Kalau boleh di-update, kalau aplikasi itu memang harus melayani publik ya wajib, Pak. Gitu. Tinggal bagaimana kita mensikapinya kan? Mensikapinya pakai apa nih? Pakai pengadaan langsung kah? Pakai tender kah? Atau mau kita swakelola kan? Itu kan tergantung ke pemilihan atau perkiraan kebutuhan alokasi anggarannya. Nah, kenapa perlu di-update? Karena kalau saya bisa bilang apa ya, sistem pendukungnya itu juga di-update. Jadi kalau saya contohkan satu bahasa pemrograman pakai Java. Java itu juga di-update, Pak. Jadi otomatis aplikasi yang kita bangun menggunakan Java juga harus di-update. Juga harus disesuaikan dengan itu. Jadi kayak di sini ya, ada perubahan kodifikasi data. Atau di sini pemeliharaan platform dari OS, library. Nah, library ini yang secara periodik juga dari pengembangnya juga melakukan updating, juga melakukan pembaharuan. Gitu. Jadi itu berdampak ke aplikasi yang kita bangun. Jadi aplikasi yang kita bangun pakai, tadi saya contohkan Java 1.12. Ternyata dia ada pembaharuan library yang 1.13. Karena kalau besar kan jadi versi 2. Ini versi yang 2 digit di belakang koma. Nah, itu pun kadang berdampak kepada jalannya sistem kita. Contoh gampang, kemarin saya teman-teman nelfon ke WA saya, itu nggak bisa saya dengar suaranya. Ternyata saya harus di-update. Kira-kira seperti itu, itunya, gambarannya. Jadi, kalau dibilang wajib harus di-update, update. Nah, lihat lagi kebutuhannya sekarang. Yang susah kita perkirakan itu adalah dalam setahun berapa kali updatingnya. Karena kita nggak tahu nih, kadang ada pihak lain yang di luar kendali kita. Nah, itu makanya kembali lagi Pak, disarankan kalau yang update yang kecil-kecil ini memaksimalkan tenaga di internal.
Gitu. Jadi dokumentasinya kita minta, kita pastikan dokumentasinya sistem sesuai dengan yang dia kembangkan. Karena terus terang kami juga mungkin punya kelemahan di sana, ketika laporan datang, dokumentasi datang, kita nggak sempat lagi ngelihat ini database-nya benar nggak sih strukturnya yang ditulis di laporan seperti itu. Nah itu memang perlu ada keahlian khusus juga teman-teman, makanya kenapa dokumentasi itu penting. Jadi ketika ada updating yang sifatnya minor, itu bisa ditanggulangi atau diselesaikan di internal tanpa harus berkontrak dengan pihak lain. Kalaupun perlu diperlukan pihak lain, artinya kan sudah diperkirakan kebutuhan anggarannya berapa, lalu kita mau menggunakan kontrak apa. Nah, diskusi selanjutnya, ini konsultan apa jasa lainnya? Nah, kita internal juga sama, Pak. Ketika sudah masuk ke pengembangan atau pemeliharaan, masuknya ke jasa lainnya, bukan ke jasa konsultan. Tapi diskusinya juga menjadi bias juga, karena di satu sisi, itu disamakan dengan pekerjaan konsultan. Jadi, tapi kalau di kami, untuk pemeliharaan, kita menggunakan jasa lainnya, begitu juga dengan pengembangan ya. Ada yang pengembangan menggunakan jasa lainnya karena tidak linear, karena menggunakan proses agile itu tadi. Yang tidak ada perencanaan yang detail, tapi direncanakan langsung dibangun sesuai dengan kebutuhan pengembangan. Seperti itu Pak Roman dan Pak Rizky, semoga bisa menjawab. Berarti secara umum kalau aplikasi awal bisa masuk dalam jasa konsultansi, ya. Untuk pengembangan atau update bisa juga dimungkinkan di jasa lainnya. Kalau kaitan ke keuangan ya Pak, kalau kita kan di pusat marknya jasa konsultansi. Apakah jasa konsultansi? Karena aplikasi ini kan jadi aset tak berwujud. Itu di, jadi apa pembahasan menarik juga di tempat kami. Kalau jasa lainnya kan bukan jasa lainnya. Kami kode akunnya akun belanja modal akhirnya, bukan akunnya belanja konsultansi. Nah, ini mungkin topik yang lain ya Pak, topik yang lain tapi kalau lihat kesesuaiannya, karena aplikasi ini nanti akan menjadi aset dan berwujud, nanti tolong diperhatikan juga kesesuaian dengan proses pengadaannya. Pak, masih ada waktu Pak ya, ini ada satu penanya Pak, terakhir, mungkin setelah ini kita sekarang nanti juga closing, dari Pak Malarangan, monggo, di unmute. Pak Malarangan, monggo. Silakan di unmute Pak Malarangan, diklik Pak. Silakan diklik unmute. Ya, silakan Pak bergabung. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam. Iya, saya Malarang Jaya dari Kopi BC Kota Kendari. Ini terkait ini Pak, pengadaan aplikasi yang terintegrasi yang kita tadi bahas itu. Nah, gini situasinya, dalam ada aplikasi yang misalnya yang akan menjadi badan dari aplikasi-aplikasi lainnya itu ada pengadaan satu aplikasi lagi, tapi rencananya akan diintegrasikan ke aplikasi yang merupakan badan dari aplikasi itu. Itu karena nilainya itu di atas 100 dan kami menganggap itu adalah pengadaan konsultansi, makanya harus tender. Cuman kan ada keraguan di kami, Pak. Masalahnya begini, kalau tender terus yang menang bukan dari penyedia yang awal, ya kami ragunya, apalagi kalau aplikasi pemerintahan biasanya kan ada rahasia di dalamnya. Nah, apakah boleh kalau misalnya kami mengadakan penunjukan langsung saja, khususnya buat yang aplikasi yang dibuat awal, aplikasi yang dibuat oleh penyedia awal, agar hal-hal yang kami takutkan itu tidak terjadi, Pak. Apalagi kalau Diano kan yang punya aplikasi, yang apa, si pembuat aplikasi ini sudah punya haki atas itu, atas aplikasi yang dia buat. Demikian Pak, mohon sarannya Pak. Izin Pak, hakinya atas nama penyedia bukan atas nama pemerintah? Saat ini saya cek itu atas nama penyedia Pak, itu belum artinya begini ya, selama ini pihak di penyedia ya, pihak kami itu belum menyadari bahwa hakinya itu atas nama pemerintah harusnya Pak.
Iya, masih atas nama penyedia, belum atas nama kami, Pak, untuk aplikasi induknya ini. Gini Pak, ini diskusi ya Pak, jadi jangan jadikan ini fatwa, ini diskusi juga soalnya. Mungkin yang pertama nanti yang perlu diperbaiki di kontraknya ditambahkan klausul bahwa hak ciptanya akan menjadi milik pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini dinas atau pemerintah kabupaten mana. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau bicaranya jadi aplikasi ini akan disambungkan dengan aplikasi yang utama gitu Pak ya. Iya. Yang dikhawatirkan adalah datanya. Sebenarnya kalau bicara best practice-nya umumnya, ya memang secara umum itu menjadi tanggung jawab kalau diminta tanggung, kalau di swasta mungkin bisa Pak. Ya udah sekarang aja tanggung jawab bikin aplikasi lanjutan. Tapi kalau di pemerintah kayaknya tadi disampaikan Pak Muji ya, analisa kebutuhannya atau di prediksi perencanaan seperti apa? Maksudnya gini, karena aplikasi itu sebenarnya siapapun bisa, Pak. Siapapun bisa melakukannya sepanjang bisnis prosesnya clear. Apa yang akan diproses, apa yang akan dihasilkan itu clear dari A sampai yang harus diinput itu apa. Dan ketika pun harus terintegrasi, ya clear juga. Yang diintegrasikan adalah misalnya nomor NIK, nama alamat, sehingga ketika ketika aplikasi ini digunakan ya udah jadi. Nah itu yang mungkin perlu diperdalam Pak, kalau kita harus penunjukan langsung pakai penyedia yang bersangkutan, ya itu yang harus diperdalam kenapa dibutuhkan itu. Kalau terkait dengan pengamanan data yang tadi saya sampaikan solusinya, ya walaupun itu ya tidak bisa serta-merta juga kita menjamin aplikasi apa datanya tidak di-copy, tapi kita punya upaya untuk memberikan non-disclosure agreement atau pernyataan perjanjian dengan penyedia bahwa dia tidak akan menyalahgunakan data tersebut. Jadi data tersebut hanya digunakan selama pelaksanaan pekerjaan. Itu kita state di kontrak. Setelah selesai harus dikembalikan atau dimusnahkan. Itu yang harus kita tegaskan, walaupun kembali lagi kita tidak bisa menjamin data itu dikopi sama dia itu, tapi secara legal kita memastikan itu data tersebut hanya digunakan selama pelaksanaan pekerjaan, data tersebut dikembalikan atau dihapus setelah pekerjaan selesai. Jadi kembali lagi Pak ya, kalau bisa dilakukan oleh penyedia lain ya bisa. Panjang tadi ya, dokumentasinya lengkap dan jelas. Kalau Bapak mau pakai penyedia yang sama, tadi mohon dipastikan lagi, ya memang secara administrasi, dia memang kalau punya hak paten, nanti akan, mohon izin Pak, akan dipertanyakan kenapa hak patennya punya penyedia. Kalau dibilang, kok kita nggak bisa memberikan ke penyedia lain, setelah di cross check ternyata dokumentasinya kita nggak lengkap. Nah ini yang perlu menjadi perhatian kita dalam membuat perencanaan. Kembali lagi ya, kalau tadi yang sampai saya melanjutkan yang sampaikan Pak Muji, memang dibutuhkan untuk itu ya, diargumentasikan dengan baik. Jadi ketika ditanya kita sudah menyiapkan jawaban yang kira-kira bisa diterima oleh pemeriksa. Seperti itu Pak. Saya rasa cukup. Cukup, Muhammad. Oke, ya, Pak, cukup, Pak. Sebelum acara ini ditutup, barangkali Pak Muci bisa memberikan tambahan atau closing statement. Ya, terima kasih. Bagi kita yang tidak mengerti aspek IT, ya agak sulit. Ketika saya dalam kesulitan itu untuk membuat KAK, saya undanglah yang ahlinya. Seperti ini sudah memadai atau kurang apa? Ya, jadi untuk KAK sendiri saya sudah melibatkan orang yang mengerti IT. Ya, karena KAK itulah dasar untuk pengadaan jasa konsultan. Berikutnya, ketika pengadaannya seleksi, itu Pogja ya, sering-sering juga mengalami aspek kelemahan dalam mengevaluasi. Maka saya membuatkan dalam evaluasi penyedia itu harus presentasi. Ya, dia presentasi bagaimana
untuk menghasilkan produk tadi. Nah, di situ kelihatan dia profesional atau tidak. Apalagi dia pernah bekerja di tempat-tempat yang lain, ya. Tapi dia tidak bisa membuka data dirinya, nilai kontraknya berapa. Ya. Dari situlah presentasi, bukan presentasi menanyakan nilainya, tapi presentasi bagaimana dia mencapai pekerjaan tadi. Ya, jadi dua hal ini yang mungkin ya perlu kita tekankan, bagaimana membuat KAK-nya dengan benar. Maka kita mintalah bantuan yang ahlinya lah. Kemudian ketika seleksi, ya, kita bukalah forum presentasi bagi penyedia yang terpilih. Ya, mungkin sudah terpilih tiga. Tiganya kita undang suruh presentasi. Ketika presentasi, kita hadirkan juga yang ahlinya. Seperti ini, memadai enggak dia untuk bekerja. Itu pengalaman saya begitu. Tapi Pak Nova Sanda hadir di sini sebagai guru kita dalam teknologi informasi ini. Kita sangat berbahagia. Ya, banyak hal dibuka ya, dikaitkan dengan aturan maupun logikanya. Saya ucapkan terima kasih pada Pak Nova Sanda. Mudah-mudahan nanti bisa berkenan lagi mengisi sesi-sesi berikutnya kalau ada update peraturan terbaru mengenai pengembangan aplikasi ini di Indonesia. Saya ucapkan terima kasih dan yang berhormat Bapak Ibu yang berbahagia. Kita ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Demikian, Roman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali sambil menutup acara, mungkin Pak Nova Yanda juga bisa ngasihkan closing statement. Ya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya baru ingatan lagi tadi sampaikan Pak Muji. Mengundang mereka untuk menyampaikan paparan. Ya, betul Pak. Jadi kami teman-teman Pokja itu sampai membentuk, jadi kalau kami kebetulan di internal, ini kebetulan ini banyak CPNS yang lulusan IT nih, CPNS IT itu yang kita maksimalkan. Jadi mumpung mereka masih fresh, kita minta mereka menyiapkan kriteria teknis dari aplikasi ini yang mau kita evaluasi apa. Tadi yang saya baru ingat, terima kasih Pak Muji. Nah terus pada saat evaluasi kita undang nih, tapi kembali lagi Pak, itu artinya kita harus apple to apple pemahamannya dengan penyedia. Jangan sampai kita selaku Pokja pun dibilang, oh ini bisa nih, iya aja. Gitu. Tapi bagaimana cara membuktikan proof of concept tadi, konsep yang mereka tawarkan untuk aplikasi bisa berjalan nggak di aplikasi yang nanti akan dikembangkan. Paling tidak kita bisa menilai walaupun dari konsep, oh ini kalau pertama tadi yang Bapak menanyakan terkait dengan integrasi data tadi, integrasi sistem, secara konsep yang mereka tawarkan, mereka akan berhasil nggak dari empat aplikasi yang berbeda, penyedia berbeda, ketika digabungkan berbeda. Atau tadi yang terakhir ditanya, ketika harus dikembangkan dengan modul terpisah, digabungkan, konsepnya seperti apa, bisa nggak berjalan dengan baik. Terima kasih, mungkin tambahannya terima kasih Bapak-Ibu atas kesempatannya memberikan materi ini. Besar harapan kami memang ada, mungkin tidak khusus, tapi mungkin bisa samakan kayak pengadaan alat kesehatan, itu bisa ada panduan, ini kami juga sedang dorong, bisa ada panduan paling tidak untuk pengadaan aplikasi ini, supaya kita di lapangan tuh punya pemahaman yang sama, untuk sehingga kita dalam melakukan proses pengadaan, sampai nanti pertanggung jawaban juga bisa dilakukan dengan baik. Mungkin itu dari saya. Sebelumnya saya mohon maaf apabila ada kekeliruan dan kesalahan dalam penyampaian dan tutur kata saya yang tidak berkenan di Bapak-Ibu. Saya mohon dimaafkan. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rohman. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nova Yanda. Mohon maaf Bapak-Ibu. Mungkin acara ini nanti kita tutup dulu. Kalau memang masih ada waktu, ada beberapa di dalam chat nanti yang belum terjawab, barangkali Bapak Ibu masih tergabung, nanti bisa kita diskusikan setelah acara resmi ini kita tutup. Demikian acara diskusi pada sore ini. Terima kasih kami sampaikan kepada Pak Muji Santosa yang telah memberikan saya kesempatan untuk belajar lagi, dan kepada semua peserta yang hadir saya mengucapkan takabbalallahu minna wa minkum, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Demikian acara ini kami tutup. Kami kembalikan lagi.